Kali ini saya mencoba takoyaki, mereknya Takokoki. Nah, ini buatan dari orang Jombang sendiri. Yang pertama kita coba rasa tempura. Jadi bentuk dan rasanya seperti takoyaki yang asli. Kita lihat di sini isinya pakai tempura. Kita pindah ke rasa gurita. Jadi isiannya ini daging gurita. Oke, look at this. Yang hitam-hitam itu namanya daging gurita. Ada potongan ikan laut yang sudah dikeringkan. Jadi seperti ini. Oh iya, nama mereknya Takokoki. Di Jombang setahu saya ada 3 tempat. Yang pertama di pertigaan depan SMK Negeri 3 atau STM Jombang. Kemudian yang kedua di Bandung. Oh, maaf, di Jogoroto depan Masjid Ar-Robat yang Masjid NU. Dan yang ketiga di Mojoagung di wilayah pertokoan makam Sayyid Sulaiman. Untuk tempura satu porsi ini harganya 5.000. Sedangkan untuk gurita 12.000. Jadi kalau kalian sedang mampir di sana bisa mencoba. Untuk tingkat kepedasannya tidak terlalu pedas, jadi kalau kalian menyukai rasa pedas bisa ditambahkan sendiri saus pedas dari rumah. Itu dulu ulasan dari saya. Jangan lupa kunjungi gerai takoyaki, takokoki yang ada di Jombang dan beberapa tempat di sekitar Anda.